Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata Irenius Suciadi Selasa 1 Oktober 2024 memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di lapangan kantor Bupati Lembata. Upacara dihadiri jajaran aparatur sipil negara Kabupaten Lembata serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Lingkup Pemda Lembata. Usai upacara apel bendera, Irenius mengingatkan masyarakat untuk memaknai peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tengah dinamika dan proses demokrasi pemilihan kepala daerah serempak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Lembata. Irenius menghimbau masyarakat untuk menjaga persatuan, kedamaian, dan keamanan selama proses pilkada Lembata berlangsung. Menurut pandangannya, menjaga keamanan dan merawat perbedaan juga merupakan upaya untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Berkaitan dengan pelaksanaan pilkada serempak yang akan dilaksanakan bulan November, dan saat ini saya kira sudah mulai tahapan kampanye. Nah, tentu nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, seperti disampaikan dengan menjaga persatuan, kedamaian, keberagaman, menghormati segala macam pluralisme yang ada di bangsa, negara termasuk daerah, itu kita harus pertahankan. Itu merupakan nilai-nilai luhur dari Pancasila yang memang kita harus pertahankan. Nah itu yang kalau kita lihat sekarang, kita terjemahkan di apa yang kita carikan, semua yang di baju-baju yang kita pakai ini yang tanto, ya itu merupakan sebuah nilai-nilai dari Pancasila. Irenius juga mengajak masyarakat Lembata untuk selalu bersyukur karena Pancasila sebagai ideologi bangsa masih dipertahankan hingga saat ini di tengah rongrongan baik dalam maupun luar negeri dalam catatan sejarah bangsa Indonesia. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.